Halo, salam jumpa para sahabat Komsos Kams. Ini kesempatan yang istimewa bagi kami dari Biduk Kams untuk memperkenalkan aplikasi basis integrasi data umat Kuskupan yang berasal dari Kuskupan Agung Jakarta dalam kerjasama dengan BINUS, Universitas Bina Nusantara, yang memberikan pelatihan kepada tim Biduk Kuskupan Agung Makassar. Pada hari ini pelatihan hari kedua, ada kelompok satu di sini. Kita bisa melihat mereka sedang bekerja dengan beberapa kasus yang harus mereka selesaikan. Ya, ini ada beberapa paroki dari Kevikapan Makassar. Kemudian di sini adalah kelompok dua, ini kelompok yang berasal dari Kevikapan Sulawesi Tenggara dan juga ada dari Kevikapan Makassar. Ya. Mereka menjadi satu kelompok, ini kelompok dua. Kemudian ujung sini ada kelompok tiga. Kelompok tiga ini sedang mengerjakan juga satu kasus, bagaimana menginput data yang dengan kompleksitas, dengan macam-macam variabel data yang harus mereka masukkan ke aplikasi Biduk. Kemudian ini kelompok empat dari Kevikapan Luwu dan Kevikapan Sulawesi Barat menjadi satu kelompok. Juga mereka mendapat tugas untuk mengerjakan satu kasus, sehingga latihan ini bukan sekedar mendapatkan pengetahuan atau informasi tentang Biduk, tetapi bagaimana menggunakan aplikasi ini untuk menghasilkan data umat yang bisa digunakan oleh baik Bapak Uskup, baik oleh pastor paroki maupun dewan pastoral atau perangkat-perangkat pastoral yang membutuhkan data tentang umat, baik dari tanggal lahir sampai hal lain, pekerjaan, alamat dan seterusnya, bahkan golongan darah. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh umat untuk kesejahteraan umat, pemenuhan kebutuhan rohani dan juga keselamatan kekal di surga. Untuk itulah gereja hadir menjadi sakramen keselamatan bagi semua orang. Di belah sana ada spanduknya, itu kami tulis pelatihan Biduk Kams untuk tim paroki-paroki pilot project dengan fasilitator tim Biduk KAJ. Ada 16 paroki dari 5 kevikapan di Kuskupan Agung Makassar ini mengikuti program pelatihan ini. Sampai jumpa, Kams melayani, bergerak bersama. Terima kasih.